السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب <تبعوا> يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى ملان جد كان قصة امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب هذه هي شخصيه الامام الوراء الفارس التقي العالم النقي القاد الذكي شيخ, شيخ المهاجرين والانصار امير المؤمنين امير, أمير المؤمنين ابي الحسن اخي اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤاخه وسهره على فاطمة سيدة نساء المؤمنين أحد أحد الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وأحد العلماء الربانيين والشجعان المعدودين والخطباء والفصحاء المعروفين والزهاد المذكورين والسابقين إلى الإسلام setelah dijelaskan di pertemuan sebelumnya tentang sifat-sifat Sayyidina Ali yang menunjukkan keberaniannya dalam peperangan tapi peperangan tersebut didasari dengan kefahaman tidak bergerak kecuali didasari dengan ilmu dan selalu dalam peperangan tersebut menjaga martabatnya memiliki menjadi tokoh atau panutan yang kepemimpin, kepemimpin eh, kepemimpinannya terbentuk terdiri atas warok pondasinya atau tiangnya dipenuhi rasa khudu merendah kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadi pemimpin yang bijaksana. Namun diiringi dengan ketawaduan sebagaimana orang-orang yang zuhud. Dan ketepatan sebagaimana para ulama, keadilan sebagaimana para hakim dan keyakinan sebagaimana orang-orang yang mengenal Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga Orang yang alim memiliki kefahaman yang luas Cerdas memiliki banyak ide Memiliki hati yang bersih Yang tidak rusak dengan uh, Urusan kepemerintahan Juga tidak bisa rusak dengan uh, Apa kerajaan dan tidak pernah hukum yang dikeluarkan ketentuan yang ditentukan mengikuti kepuasan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang mengikutinya. Nah kali ini disebutkan syaksiatu al imam inilah kepribadian imam yang penuh al wara orang-orang eh, imam yang penuh dengan rasa warok tidak menginginkan dari dunia kecuali yang halal. Al-Faris At-Tagi, seorang pejuang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim an orang yang berilmu dan suci, jauh daripada kotoran-kotoran kotoran hati. Al-Ghazi Az-Zaki, Al seorang yang bisa memberikan ketentuan hakim azaki az cerdas tidak didasari dengan syahwat ataupun yang lainnya. Beliau Syekhil Muhajirin wal Ansor, gurunya orang-orang Muhajir dan orang-orang Ansor. Walaupun termasuk pemuda di antara mereka, tapi beliau menjadi gurunya. amiril mukminin beliau juga menjadi pemimpin orang-orang yang beriman setelah gugurnya Sayyidina Sayyidina Utsman bin Affan di dalam membaca Al-Qur'an dibunuh di rumahnya yang menjadi khalifah atau amirul mukminin setelah beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali adalah orang yang dipanggil dengan Abil Hasan ayahnya Al-Hasan karena anak tertuanya yaitu Sayyidina Hasan bin Abi Talib beliau akhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menjadi saudaranya Rasulullah dengan uh, ikatan persaudaraan jadi saat itu ketika Rasulullah Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian Sayyidina Ali menyusul ke kota Madinah. Rasulullah itu mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin, karena Muhajirin kosongan, harta semua ditinggal. Sahabat Ansar mereka yang membantu menolong sahabat Muhajirin dipersaudarakan satu dengan yang lainnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ada yang membagi hartanya separuh, separuh diberikan kepada saudaranya. Padahal nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan nasab, tapi diberikan itu kepada mereka. Itu juga seperti terjadi e, perbuatan yang mirip oleh kaum ashariyin, yang mereka membagi ketika ada yang mau habis dikumpulkan jadi satu, kemudian dibagi rata. Dan itu yang dilakukan oleh kaum Ansor dari hartanya, bahkan istrinya rela untuk dicerai dan diberikan kepada saudaranya dari kaum Muhajirin. Bahkan yang punya rumah dobel dua diberikan kepada saudaranya dari kaum Muhajirin. Ikatan persaudaraan yang melebihi saudara kandung. Namun setiap orang mendapatkan saudara kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau enggak mendapatkan Sehingga dalam riwayat beliau nangis Merasa kayak enggak dicintai oleh Rasulullah Ini semuanya punya saudara Beliau toh yang enggak punya saudara Ngadu kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah bainal, bainal muhajirin ansar Walam tu akhini Engkau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar Tapi engkau enggak mempersaudarakan aku maka Rasulullah menjawab atardo antakuna Harun bimanzilati apa bimanzilati Harun min Musa alam tardo antakuna e, bimanzilati Harun min Musa tidakkah kamu ridho kamu menjadi posisinya seperti Nabi Harun saat Nabi Musa dipimpin, menjadi pemimpin di zamannya Rasulullah pemimpinnya kamu gak ridho menjadi har seperti Harun Siapa Harun? Saudaranya Nabi Musa alaihissalam Bahkan diriwayatkan saudara Tua Kakak Kakaknya Nabi Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam Seperti itulah yang diinginkan Rasulullah kepada Sayyidina Ali Menjadi penggantinya Rasulullah karena dinikahkan dengan putrinya Sayyida Fatimah, pemimpin para wanita orang-orang yang beriman. Beliau juga salah satu ahadil <tapi> ladzina tufiya Rasulullah wa anhum Salah satu dari orang-orang yang saat Rasulullah wafat diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang diridai oleh Rasulullah. Yang diridai secara lafadz oleh Rasulullah banyak. Di antara mereka adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau Sayyidina Ali juga salah satu ulama yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat berani. Beliau juga khutaba, orang-orang yang bisa menyampaikan ilmu. Bukan khutbah zaman sekarang. Eh, bukan sekedar menyampaikan, tapi dia nggak memahami kandungan maknanya, sehingga ketika membaca salah dia nggak tahu. Tapi Sayyidina Ali benar-benar memahami apa yang beliau sampaikan. Wal soha beliau juga fasih dalam berbicara, karena di antara muridnya yang diperintahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membuat rumus nahwu yang dinama, yang bernama Abdul Aswad Ad Ali ada keliru dalam berucap. Kelirunya bukan hurufnya tapi harokatnya. Seperti yang dicontohkan di situ saat itu eh, ada orang yang mengatakan ketika melihat bulan itu indah ma'asan hadal komaru. Ha, harusnya al tapi dibaca dengan al -qomaru. Sayyidina Ali ketika mendengarkan kalimat tersebut memerintahkan Abdul Aswad ad duali untuk membuatkan rumus bahasa Arab yang dinamakan dengan ilmu Nahwu Abdul Aswad ad duali Beliau juga termasuk orang-orang yang zuhud tidak bukan hanya warok tapi di atas warok beliau juga orang-orang yang zuhud dunia itu hanya seperlunya karena itu diantara yang beliau ucapkan ya dunia tanah hai tanah hai menjauhlah dariku tuki salah satu aku sudah menceraikan kamu tiga kali tiga kali cerai nggak bisa balik saking nggak maunya dengan dunia yang diambil hanya kadr aja itu pun kalau ada orang yang meminta bantuan, butuh diberikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Cerita yang sering kita dengar ketika beliau mau berbuka puasa dengan keluarganya dengan apa yang ada di rumahnya, kan itu hanya beberapa kurma untuk keluarganya berbuka puasa. Ketika mau berbuka di ketok pintu diberikan separuh. Yang datang pertama eh, anak yatim, apa miskin. Di kedua ternyata ada orang yang minta-minta diberikan sepak misalkan empat jadi dua diketok lagi dikasihkan satu tinggal satu diketok lagi tawanan perang butuh makanan diberikan hanya minum air saja sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an Wasabikina ilal Islam. Beliau juga pertama orang yang masuk Islam. Termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Karena itu sampai dirangkumkan kitab eh, apa? Uh, eh, Asabikin, Asabikun al awalun, Asabikin al awalin. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ada riwayat yang dikatakan Asabikin itu 40 orang pertama. Ada riwayat eh, itu adalah orang-orang yang sebelum Bayatul Ridwan. Ada mengatakan sebelum apa Fatah Makkah dikatakan asabiqun as al awalun asabiqun as awalun itu di, yang di, ya, perbedaan antara ulama. Kalaupun dikatakan 40 orang pertama Syedin Ali termasuk. Kenapa? Karena beliau dari kecil bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Amil liwa liwa in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aktsar hurubi, beliau sering membawa panjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyaknya peperangan. Shahidal masahid kullaha illa Tabuk. Beliau juga hadir seluruh peperangan. Medan perang selalu beliau hadiri kecuali Tabuk. Mengapa? Fa ghadistakhlafa rasul alal Madinah. Rasulullah menjadikan beliau penggantinya Rasulullah di kota Madinah. Wakana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam idalam Kalau Rasulullah nggak bisa berangkat untuk perang sendiri, yang dinamakan dengan Saro ya, beliau membawakan pedangnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Walaupun Rasulullah nggak hadir, tapi pedangnya hadir. Yang memegangnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. wa Rabiul rabi'ul khulafa'ir rasyidin beliau adalah keempat daripada al-Rashidin karena setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman yang terakhir Sayyidina Hasan tapi Sayyidina Hasan hanya enam bulan wa akrabul Asharatil mubasyarina bil jannah ila rasul nasaban beliau juga paling dekat nasabnya dengan Rasulullah dari 10 orang yang diberi kabar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Jadi Rasulullah itu memberikan kabar orang-orang masuk surga di antaranya 10 orang ini. Ada yang lain, siapa? Uh, Ukasha. Ukasha juga diberi di, di, di jaminan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang disebutkan oleh Rasulullah akan masuk surga. Sudah dikabarkan oleh Rasulullah di antaranya Bilal dan yang lain Cuman yang disebutkan oleh Rasulullah dalam satu hadis Abu Bakar siddiq fil Jannah, Umar bin Al-Khattab Jannah. Disebutkan satu hadis, 10 orang di antaranya Ali bin Abi Thalib. Tapi diantara antara 10 orang ini tidak ada sama sekali mereka yang walaupun mendapatkan jaminan masuk surga terus semangat ibadahnya menurun. Nyantai, Apalagi berfoya-foya di dunia nggak ada. Mereka lebih kental, lebih semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kayak kita, kalau kita dikasih kabar, oh kamu ini zaman jaminan surga, wes suruh Ya, eh, kok taklim? Sholat lima waktu insya Allah enggak. Kenapa? Merasa dapat jaminan masuk surga. Kalau mereka tidak, walaupun Rasulullah yang menjamin, Rasulullah nggak mungkin bohong pasti dan mereka yakin dengan apa yang diucapkan Rasulullah tetap mereka lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara 10 orang itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa yufarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ila anta Beliau adalah pemuda yang tidak pernah berpisah dengan Rasulullah sallallahu semenjak beliau tumbuh dalam didikan Rasulullah s.a.w sampai Rasulullah wafat tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, meninggalkan Rasulullah atau berbeda pemikiran dengan Rasulullah. Selalu sejalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Ali ini walaupun misanan sepupu tapi seperti anak. Mengapa? Beliau dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bukan didikan orang lain, bukan didikannya Abi Thalib, bukan didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yakni wahada syaraf. Beliau tahu kemuliaan yang beliau dapatkan ini beliau tahu. Wahyak tasubi. Beliau merasa terhormat dengan kemuliaan yang beliau dapatkan. Hai yakul Sekiranya beliau mengatakan tak lama nama di rasulillah bil gara batil gariba wal manzilatil Kalian mengetahui posisiku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aku ini kerabat terdekatnya Rasulullah Selain sepupu Sayyidina Ali ini juga Ayahnya Abi Thalib Saudara kandungnya Abi Talib eh, saudara, saudara, saudara kandungnya Ayahnya Rasulullah Abdullah. Jadi misanan Benar-benar misanan Ibaratnya bukan Ibu tiri atau bapak tiri Dan yang lain sebagainya enggak Satu kandung satu ibu satu abah Terdekat Wal manzilatil khasisah menduduk mendapatkan kedudukan yang khusus dari Rasulullah. Karena apa? Menjadi saudaranya Rasulullah. Wa fi ijrihi. Rasulullah dulu meletakkanku di apa? Uh, pangkuannya, di pelukannya. Wa ana walidun saat itu aku masih kecil. Ya ila sadri. Aku dipeluk. Wa funi firasyah aku tidur bersama Rasulullah di kasurnya. Wa yama jismah Rasulullah menempelkan jasadnya dengan jasadku. Wa yasha wa Rasulullah memberikan aroma keringatnya terhadapku. Nah, kita orang anu sing gelem pemaning mari futsal. Ya Allah. Nauzubillah min min keringatnya Rasulullah. Setiap lebih wangi daripada mesik mesik bukan mesik yang sekarang di toko-toko ya. Naudzubillah Mesik yang asli lebih harum Rasulullah daripada itu keringatnya sehingga diwadai sama ibunya Anas bin Malik keringatnya Rasulullah. Kenapa? Kayak minyak wangi. Pakai minyak wangi keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah tidak pernah mendapatkan aku berdusta dalam berucap. dan tidak pernah Rasulullah mendapatkan dalam perbuatku suatu kebodohan. Berbuat sesuatu yang bodoh seperti yang kita lakukan sehari-hari. Enggak bermanfaat, madorot yang kita lakukan seakan-akan gambarannya wah ibadah berbuat baik terlihatnya tapi adalah perbuatan kebodohan kita masuk masjid aja masjid kalau zaman dulu masuk masjid itu ibadah sekarang masuk masjid itu maksiat kenapa kita tidak bisa merubah yang ada di masjid kesalahan demi kesalahan yang ada di sana kebodohan yang kita lakukan Aku meneladani Nabi itu seperti anak yang terlahir dari ibunya meneladani ibunya Anak itu nyontoh ibu, kenapa? Ibu madrasah pertama ya Ibu adalah sekolahan pertama untuk anak seperti itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengikuti Rasulullah. Kenapa? Saat dari kecil dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau benar-benar melihat dan Rasulullah. Di antaranya yang disebutkan min sifati ilman ya wa ya Rasulullah menunjukkan kepadaku setiap hari dari perangainya dari sifatnya Rasulullah satu ilmu Rasulullah berbuat dari sifatnya di, diberikan kepada Sayyidina Ali. Syuf, ini sifat seperti ini. Jadikan ilmu oleh Rasulullah. Diperintahkan untuk menjalankan. Ikuti seperti apa yang aku jalankan. Jadi benar-benar mendapatkan pendidikan Rasulullah Shallallahu <tell> Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Talib, zauj Fatimah, al wal yakin, bintah khair mursalin Karram Allah wajhah lam yanhani lisa namin abadan wa wa awwal man asrama minal fityan wa awwal man shalla khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Inilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib suaminya Sayyida Fatimah perempuan yang memiliki kehormatan dan keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala putri sebaik-baik Rasulullah Sayyidina Ali lam yanhani abadan gak pernah merunduk untuk menyembah patung sama sekali bahkan bukan hanya saat sudah dilahirkan saat di kandungan ibunya ibunya tidak pernah bisa merundukkan kepalanya ke patung berhala gak bisa itu saat beliau masih di kandungan kenapa memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu beliau diberikan gelar kalau yang sahabat yang disebutkan radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu kalau Sayyidina Ali tambahkan karramallahu wajhah. Mengapa? Karena tidak pernah wajahnya merunduk untuk sonam berhala. Dan beliau juga pertama kali yang masuk Islam dari pemuda. Kalau dari wanita Sayyidah Khadijah. Dari lelaki yang dewasa Sayyidina Abu Bakar, tapi dari pemuda Sayyidina Ali bin Abi Talib Karena nabilan fi silmi wa nabilan fil harb Beliau juga cerdas saat perdamaian dan juga cerdas saat peperangan Di antara ceritanya sering ketika beliau diludai Beliau gak mau membunuh Karena apa? Orang cerdas Tidak mau membunuh kecuali karena Allah Ketika diludai beliau ingin membunuhnya karena nafsunya Dihindari oleh beliau Ditinggalkan oleh beliau Wa min di antara juga termasuk kenapa kok beliau dikatakan karena Allah wajah karena beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah annahu lam kok ala auratin god. Beliau tidak pernah matanya memandang aurat, bahkan auratnya sendiri. Bahkan melihat auratnya sendiri enggak pernah. Di antara kemuliaan beliau. Kalau kita kan kadang pamer. Ya, kalau kita kadang pamer aurat. Itu itu no pakai celana oh saya enggak anak saya yang kayak gitu bodoh ngelihat auratnya anaknya sama aja tidak pernah beliau melihat aurat auratnya sendiri apalagi auratnya orang lain walaupun itu istrinya walaupun dalam dalam syariat tidak apa apa nggak pernah melihat auratnya dalam batas ketentuan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga karena itu beliau dijuluki dengan eh, di diembel-embeli di, di dengan karamallahu wajah karena itu ini beginilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi contoh pengganti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka semestinya untuk kita teladani semestinya untuk kita ikuti kita jalankan apa yang beliau ajarkan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu hidayah kepada kita agar bisa meneladani orang-orang soleh terkhusus Sayyidina Ali bin Abi Talib terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alaihi wasallam alhamdulillah ya Rabbil alamin